Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Putu Nema Roce. Kali ini aku mau bikin menu sop ayam, sop sayap ayam ya teman-teman ya. Aku mau kasih pentol juga ya teman-teman. Sop ayam ini bahan-bahan dan bumbunya aku kasih ini ya teman-teman. Ada kemiri, bawang putih dan merica ya teman-teman ya. Merica nanti aku ulek ya. Dan ini ada sedikit sayap ayam ya teman-teman ya. Biar ada kaldunya aja, kaldu ayam ya teman-teman ya. Dan ini ada kubis, udah aku cuci dan aku potong-potong. Dan juga ada pentol, pentol bakso ya teman-teman ya. Tinggal selera mau dipotong jadi 4 atau utuh nggak apa-apa. Dan juga ada kentang, nanti kentangnya aku mau potong-potong dadu kotak ya teman-teman ya. Dan juga ada wortel, juga ada daun pre. Daun pre nanti aku mau gongso dengan bumbunya ini ya teman-teman, supaya ada bau harum harum daun bawang pre dan juga mericanya ya teman-teman ya. Dan ayo kita mulai memasak. Putu Nema Roce Channel, terima kasih ya udah subscribe, like, dan komen. Dan sukses selalu dan semangat. Ini wortel, aku potong kayak gini aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, sepingan ya teman-teman ya. Terus ini, dan juga ada kentang, kita potong dadu-dadu, kita potong kotak-kotak ya teman-teman ya. Dan ini pentolnya, baksonya juga aku potong menjadi 2 ya teman-teman ya. Kalau utuhan gini kebesaran ya teman-teman ya, kasihan kalau anak-anak yang mau makan. Masukkan bumbunya, kita gosok dahulu ya. Dan ini juga ada ayam kaldunya tadi yang udah aku rebus. Dan ini teman-teman, kita masukkan dulu ini kentang sama wortel, kita masukkan dulu. Kita masukkan
wortel dan kentang. Sambil kita gosok bumbunya ya. Dan ini ada daun pre, bawang pre, aku masukkan sekalian biar wangi ya teman-teman. Bumbu ke kuahnya ya teman-teman. Nah ini sudah udah mendidih dan juga pentolnya aku masukin ya. Dan tunggu nanti kentang sama wortelnya udah empuk, baru kubis dan daun bawang sama brambang goreng kita masukkan ya teman-teman ya. Kira-kira udah empuk ya teman-teman. Kita masukkan kubis. Kubis ini setengah matang, setengah matang aja juga enak. Nah sekarang sup sayap ayamnya udah matang ya teman-teman. Kita taburi daun brambang gorengnya. Wow rasanya mantul. Dan harumnya dari bawang goreng juga daun pre ya. Dan ini ada sayap ayam, juga ada pentolnya juga. Dan ini sop sayap ayam. Terima kasih yang udah nonton Butuh Newarok Channel.